calon ketua umum Golkar, kalau ingin memberikan faedah politik lebih besar bagi Golkar adalah dibuka kompetisi secara terbuka. Dia akan memberikan dampak positif secara publik di internal Golkar dan menggairahkan infrastruktur mesin partai dan kader Golkar. Tetapi sebaliknya kalau aklamasi, menurut saya modal politiknya jauh lebih besar, akan menimbulkan persoalan baru bagi Golkar, apalagi nanti menjelang pemilu 2024 mendatang.